bagus sih untuk masyarakat apa sekitar Kali Baru ini yang pesisir khususnya ya. Program pengerukan ini terasa ya Bang manfaatnya? Terasa sekali. Yang biasa rumah kebanjiran, alhamdulillah udah nggak banjir. Kalau ada satu dua rumah tuh kalau hujan tuh sedengkul banjir. Kalau air dari atas turun ke dia semua. Nah sekarang ini udah alhamdulillah udah nggak banjir lagi. Apanya saya selaku warga sekitar ada sangat apresiasi dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh dinas terkait. Sekalipun dari LH ataupun dari SDA sendiri dan TPSU Kelurahan Kali Baru sendiri. Jadi terasa manfaatnya ya Pak? Jelas, sangat bermanfaat untuk kebinaan warga. Di samping bisa mengurangi debit sampah yang ada, juga ya artinya bisa dirasakan lah ke depannya. Ya pengelolaan sampah, seperti ada tempat sampah, ada buat ditaruhin, buat pengangkutnya, biar rapi, bersih di sini. Mencaruh di mana, seperti dibawa di sini, dirapiin. Ada tempat pembuangannya, ditaruhin pembuangannya, biar enak, sama gitu. Jadi rapi, bersih, itu mintanya begitu. Karena mau buang-buang apanya, bingung. Jadi harus diadain pembuangan sampahnya, taruhin tempat sampah biar rapi, bersih, gitu. Kalau bisa ya, yang itu aja, pokoknya tempat penampungan sampah dikasih, terus alat transportasi untuk ngangkut sampahnya juga diadakan, sama operatornya. Jadi yang bawa-bawa apa sampah itu kendaraan entah roda 2 kek, roda 3 kek, harus ada itu. Ya harapan ke depan adalah kami selaku warga mengharapkan kepada dinas terkait untuk bekerja sama dengan wilayah untuk saling menjaga. Artinya jangan sampai terulang kejadian seperti ini, sampah yang berserakan dan menimbulkan bau tak sedap.